Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabarnya? Video buat teman-teman kali ini, kita lagi ada di kota Purwokerto. Di Purwokerto terdapat kuliner khas, yaitu penjual es Brasil yang legendaris. Nah, ini dia lokasinya teman-teman. Kenapa legendaris? Karena toko es krim dan kopi ini berdiri sejak tahun 1969 loh. Lokasinya berada di Jalan Jenderal Suprapto, nomor 25, Kauman Lama, Purwokerto. Jam buka toko es krim dan kopi Brasil ini mulai pukul 7.30 pagi sampai dengan 5 sore. Bukanya dari hari Senin hingga hari Minggu. Jenis es krim yang dijual macam-macam teman-teman. Ada es lilin, es kotak, es puter cup, es krim cup, dan lain-lain. Teman kita ada di es dan kopi Brasil. Dengan pilihan rasa dari es krim tersebut, antara lain kacang hijau, ketan hitam, nangka, kopi, dan lain-lain. Ya, es krim semua ini. Setelah kita memilih es krim, kita lanjut bayar di kasir, teman-teman. Sementara itu, di toko ini juga menjual paket es box. Ada paket A, B, C, dan D. Harga aneka es di sini cukup ekonomis, teman-teman. Siapkan saja sekitar 3.000 sampai 12.000. Kita bisa menikmati menu aneka es krim yang disajikan. Teman-teman, ini semua harganya 24.000. Satu es krim kayak gini itu 8.000. Oh iya, teman-teman. Meski bernama kedai es dan kopi Brasil, resep es krimnya tidak benar-benar berasal dari negara Brasil loh. Namun nama Brasil berasal dari plesetan kata berhasil, yang berarti harapan agar es Brasil dikenal banyak orang. Makanan dan jajanan. Makanan yang dijual antara lain nasi rawon, gado-gado, spaghetti, mie bakso, sop buntut, dan lain-lain. Produk es krim dari es Brasil ini juga dikirim hingga ke berbagai daerah sekitar Purwokerto seperti Purbalingga, Tegal, Brebes, Pekalongan, hingga Cirebon. Buat teman-teman yang lagi jalan ke Purwokerto, jangan lupa sempatin mampir ke toko ini ya. Sekian dulu ya teman-teman ulasan kita mengenai es krim dan kopi Brasil yang ada di Kota Satria Purwokerto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tonton terus ya teman-teman video kami dan jangan lupa like and subscribe supaya channel kami berkembang. Terima kasih.